tidak hanya buruh yang tidak sejahtera, akan tetapi pertambangan ilegal, pertambangan yang tidak melaksanakan aturan sesuai undang-undang, terus pekerja rumah tangga yang tidak mempunyai asuransi segala macam, tidak ada mempunyai perlindungan, pembangunan yang tidak merata, inikah yang harus dirasakan oleh rakyat Indonesia yang telah merdeka selama 70 tahun lebih. Kita juga mempunyai perwakilan rakyat, namun sedikit pun tidak berpihak kepada rakyat, tetapi malah berpihak kepada partai politiknya. Oknum dari wakil rakyat, oknum dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di salah satu komisi 4, saya cuma mengatakan itu oknum, tidak bisa dikritik alias anti kritik. Kawan-kawan memparodikan, ternyata dia mensomasi, apakah itu layak, apakah itu pantas masih dipanggil sebagai wakil rakyat, apakah itu layak atau pantas menjadi wakil rakyat. Miris sekali. Ditambah lagi pada bulan November disahkannya undang-undang cipta kerja yang terjadi penolakan sejak tahun 2020 yang sudah banyak memakan korban, tidak hanya kehilangan materi namun juga memakan nyawa. Ya, halo, selamat sore pemirsa Sobat Dipas. Sama saya Burki, reporter dari Banjarmasin Pos. Saat ini saya sedang berada di kawasan flyover di Jalan Ahmad Yani, kilometer 4,5 Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang mana saat ini sedang berlangsung aksi dari puluhan massa yang terdiri dari mahasiswa dan warga sipil dalam peringatan Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2023. Aksi tadi dilakukan dengan berbagai orasi. Kemudian juga ini ada beberapa spanduk, pembentangan spanduk dari atas jembatan flyover dengan tulisan separatus. Kemudian juga ada My Day, Kalsel menolak UU Cipta Kerja. Kami mendatangkan aspirasi milik rakyat. Tidak banyak, tapi hanya ingin kalian mendengarkan. Lebih daripada itu, jangan kalian mendengarkan. Coba kalian bergabung bersama kami. Coba dengarkan, coba suarakan apa yang ingin kalian bersama. Bukan hanya mahasiswa, guru sudah ikut. Kalau bisa, manusia-manusia yang ikut melihat perjuangan kita hari ini, kawan-kawan, juga ikut untuk menyaksikan dan turun langsung menyuarakan kepada para korban. Betul, kawan-kawan? Semangat, kawan-kawan. Ya, baik, Sobat Dipas, itu dulu. Apakah kondisi terkini aksi unjuk rasa di Jalan Ahmad Yani kilometer 4,5 atau kawasan jembatan flyover Kota Banjarmasin sebagai peringatan Hari Buruh Sedunia tahun 2023. Sampai jumpa di lain kesempatan, terima kasih.